Kisru seleksi penerimaan calon siswa Brigadir Polri tahun ajaran 2015 di Polda Sumatera Utara terus berlanjut. Ratusan calon siswa yang tidak lulus mencoba menerobos masuk ke tempat berlangsungnya ujian akademik bagi calon siswa yang dinyatakan lulus. Para calon siswa Brigadir Polri yang sudah dinyatakan tidak lulus dihalau petugas kepolisian. Sikap kepolisian membuat orang tua calon siswa yang tidak lulus protes. Kami nih, kau tes bisa menang, nah, keluar asli, tapi bisa gagal. Semalam ketahuan sebagian. Para calon siswa mengaku awalnya nama mereka dinyatakan lulus pada ujian psikologi dalam pengumuman yang diperlihatkan melalui proyektor. Namun nama-nama mereka mendadak hilang. Kericuhan sempat terjadi antara calon siswa dengan seorang perwira menengah Polda Sumatera Utara yang juga anggota panitia seleksi. Lulusan kami. Karena kami berhak ujian, karena kami sudah dinyatakan lulus di papan slide. Setuju! Setuju! Dan tahu-tahu setelah di hasil pengumuman, papan pengumuman, kami berbeda jadi TMS. Dan orang yang TMS yang dipanggil tiba-tiba di papan pengumuman berubah menjadi MS, memenuhi syarat. Berapa orang jumlah kalian yang kami lulus kira-kira tapi tidak lulus? Yang lulus jadi tidak lulus kira-kira 200.